Saya merasa bahwa anda itu uh, posturing, ya. Anda tuh menyesatkan. Itu aja, ya. Saya boleh berpendapat kan? Saya menilai anda tidak berhak bicara soal etik karena anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Terima kasih. Terima kasih. Semakin tinggi jenjang kepemimpinan, semakin luas cakupannya, semakin kompleks organisasinya maka pemimpin makin mengandalkan pada nilai. Bukan lagi teknis-teknis, tapi makin mengandalkan pada nilai. Itu yang membedakan antara kepemimpinan yang kompleks dengan yang sederhana. Nah, pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak adalah apa hubungan antara standar etika seorang pemimpin negara dengan kemampuannya dalam menjaga pertahanan keamanan dan kedaulatan negara. Terima kasih. Baik, waktu masih ada Pak Anis? Sudah cukup. Cukup? Baik, kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Anis waktu Bapak 2 menit dimulai ketika berbicara silakan. Saya sependapat bahwa semakin tinggi, semakin kompleks memang Kepimpinan itu butuh nilai, nilai-nilai yang uh, sangat fundamental. Pertama, nilai adalah cinta tanah air. Kedua, kejujuran. Ketiga, kebersihan. Yang Bapak bolak-balik ngomong, harus memberi contoh. Uh, tidak boleh korupsi dengan bentuk apapun. jadi saya seberapa harus ada kepimpinan berdasarkan nilai. Ya. jadi eh, hubungan dengan etik benar, ya kita harus beretik, beretik dengan benar, ya jujur. apa yang kita katakan itu ya yang ada di hati kita, jangan lain di mulut lain di hati. dan harus cinta tanah air. Pertahanan ini sakral bagi kita. Ini menyangkut keselamatan kita. Jangan karena ambisi pribadi kita menghasut dan menyesatkan rakyat. Itu etik yang tertinggi, saudara Profesor Anies Baswedan. Itu etik yang tertinggi: kebersihan jiwa, kejujuran, kesetiaan kepada rakyat. Sekali lagi. Jangan karena ambisi pribadi kita menyesatkan rakyat, kita menghasut rakyat, kita membahayakan pertahanan keamanan rakyat. Kasihan prajurit-prajurit yang sedang berjuang untuk menjaga kita. Polisi-polisi yang menjaga kita. Kasihan kalau ada calon-calon pemimpin yang kerjanya hanya menghasut saja. Waktu habis, terima kasih Pak Prabowo. Mohon tenang. Bisa tenang dulu, Bapak Ibu. Bisa tenang dulu. Oke, okay, bisa tenang, tenang dulu. Baik, kita lanjutkan kepada Bapak Anies Baswedan menanggapi jawaban dan pernyataan dari Capres nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto waktunya satu menit. Silakan Pak Anies. Ketika dikatakan bahwa standar etika yang dipegang adalah tinggi, memang menjadi Presiden Panglima tertinggi harus memiliki standar etika yang amat tinggi. Itu harus, karena dia akan mengambil keputusan, mengerahkan pasukan. Dan ketika harus bertempur, ada korban nyawa, itu keputusan-keputusan etika. Tapi dalam kenyataannya, Pak, ketika Bapak memimpin di Kementerian Pertahanan, banyak orang dalam, dalam pengadaan alutsista, PT Teknologi Militer Indonesia, Indonesia Defense Security, lalu orang dalam, dalam pengelolaan food estate. Lalu ada kejadian-kejadian di mana kita semua menyaksikan, ketika ada pelanggaran etika, dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika artinya ada kompromi atas standar etika. Standar etika ini fakta, ini fakta. Dan kemudian dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang penting etika, saya tidak tega untuk mengulanginya. Pertanyaannya apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua? Baik, waktu Oke, habis. habis. Oke, harap tenang dulu, kita lanjutkan acaranya. Kami persilakan Bapak Prabowo untuk menanggapi pernyataan Bapak Anies Baswedan. Satu menit, silakan Bapak. Uh, jadi saudara-saudara semua data yang saudara ungkapkan itu keliru semua. Jadi saya bersedia kita duduk kita buka-bukaan ya. mau bicara food estate, mau bicara apa uh, apa PT Teknologi Militer Indonesia kita buka. Iya guys. Kan? Jadi di mana masalahnya? Nah saudara bicara etik etik ya guys. Kan? Saya tuh keberatan karena saya menilai maaf ya karena Anda desak saya, saya terus saja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Itu saja. Saya merasa bahwa Anda itu uh, posturing ya, Anda itu menyesatkan. Itu aja, ya. Saya boleh berpendapat kan? Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Terima kasih. Mohon tenang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.